Surabaya itu butuh juga penting bagi masyarakat untuk menghibur masyarakat agar tidak selalu menerima berita-berita COVID aja, tapi juga butuh hiburan. Hiburan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ker Restu. Salam satu jiwa untuk Indonesia. Jadi lur, di video kali ini saya kan kebetulan lewat pulang kerja. Jadi saya itu tadi menemukan semacam kegiatan Aremania yang positif, yaitu dari K2D ya. Saya penasaran, gimana kalian-kalian pasti penasaran ya. Kita langsung samperin ke TKP-nya dan kita langsung tanya-tanya ke bapaknya kegiatan apa yang positif itu ya. Katanya sih saya tanya ke orang parkiran sih itu acara Aremania yang baru dirayakan sekarang ini ya. Ya pokoknya wis pantengin terus video ini ya. Wawancara gila ya Pak nggih. Ya Pak, dari YouTube Malang Pak kula. Oh, ya nggih. Pak, ini acara apa Pak? Ini acara mengingati hari ulang tahun Arema yang ke-34, juga ulang tahun Indonesia yang ke-26. Ya, yang menggagas ini siapa Pak? Yang menggagas adalah kami komunitas Aremania K3D, Kampung Kocok, Kampung Dulur. Iya. Itu dari mana Pak komunitas itu Pak? Komunitas daerahnya. Komunitas itu dari beberapa tempat. Poskunya atau kantornya di Camboran. Oh, Camboran. Kegiatannya sendiri apa, Pak? Kegiatan ini yaitu karena kami berbasis sosial, adalah sosial. Kemarin tanggal 25 kita sudah mengadakan acara sosial bagi masker 500, sembako 1 pickup, dan nasi kotak 100 kotak untuk uang beca. Dan dilanjut lagi pada hari ini tanggal 17 pas kemerdekaan kita juga mengadakan bagi masker sejumlah 1.987 masker sesuai tahun kelahiran Arema. Oh ya, Pak, harapannya Pak di masa sekarang ini Pak apa Pak dari sampean sendiri Pak? Harapan dari kami semoga ada kelanjutan dari kegiatan ini seperti komunitas lain atau populer lain atau masyarakat yang punya grup-grup itu bisa saling membantu, karena bagaimanapun masyarakat kita adalah masyarakat lagi paceklik, kata Raja paceklik ya, tadi butuh semangat baru. Jadi tidak harus RT RW saja yang harus membantu mereka, tapi kita yang mempunyai grup komunitas atau selevelnya lah, kita juga harus bisa membantu. Kita tunjukkan bahwa kita semua saudara, kita saling membantu agar masyarakat ini tahu, tidak mencekam aja di rumah, tapi tahu betul bahwa semua itu kita ada. Yang paling utama adalah Indonesia sembuh. Iya. Pak, untuk harapan buat tim Arema sendiri, Pak, gimana, Pak? Harapan untuk Arema tetap kita sebagai supporter tidak jauh beda, yaitu juara. Semoga sepak bola ini betul-betul dimulai, karena bagaimanapun sepak bola itu butuh juga penting bagi masyarakat untuk menghibur masyarakat agar tidak selalu menerima berita-berita COVID aja, tapi juga butuh hiburan. Hiburan apa? Hiburan adalah paling enak adalah sepak bola, karena itu sudah masyarakat kecil, itu sangat dibutuhkan. Hanya kami memohon kepada pihak pemerintah maupun PT Liga
untuk bisa memulai pertandingan Liga 1 ini agar masyarakat terhibur, terhibur dengan adanya sepak bola seperti itu. Dan itu Arema, Arema juara deh, Arema FC tentunya. Salam satu jiwa, Arema. Makasih Pak G. Di belakang saya ini dulur-dulur Aremania sedang melakukan hal-hal yang positif, salah satunya membagikan masker, sembako, pokoknya kegiatan yang positif lah ya. Jadi Aremania itu bukan sekedar supporter, tapi melebihi itu semua Arema yang menyatukan arek-arek Malang itu semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini lur ya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Selamat ulang tahun buat Arema dan nawak-nawak Aremania di masa sekarang ini. Kita saling support semua. Salam satu jiwa untuk Indonesia.